Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati 33 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dari 33 RUU tersebut, terdapat 6 RUU telah ditetapkan menjadi undang-undang. DPR RI telah menyepakati sebanyak 33 rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021 dalam rapat paripurna ke-15 pada 23 Maret lalu. Kini DPR RI telah menetapkan kembali 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas tahun 2022 dengan rincian 26 usulan DPR, 12 dari pemerintahan, dan 2 lainnya diusulkan DPD RI. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.